Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya wahmi. Oke, kali ini Kang Dion berada di Jalan Juwana Rembang, kira-kira di KM 18. Ada yang tahu gak nih Kang Dion mau kemana? Oke, kali ini Kang Dion mau berwisata di Pantai Pasir Putih, Wates, Rembang. Nah, ini kita belok kiri. Jika dari arah Rembang, kira-kira sejauh 8 km-an. Nah, kalau dari jalan raya ini, Pantai Pasir Putih, Wates, berjarak kira-kira 1,5 km. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Pantai Pasir Putih Wates Rembang. Oh ya nih, sebelum masuk kawasan wisata, kita bayar parkir dulu. Untuk mobil Rp20.000, untuk motor Rp10.000. Oke teman-teman, sekarang kita cari tempat parkir dulu. Untuk lahan parkir kendaraan roda 4 sangat luas teman-teman, sehingga tidak perlu khawatir tidak akan kebagian tempat parkir. Begitu juga dengan lahan parkir sepeda motor. Oke, waktunya kita mengeksplor Pantai Pasir Putih yang berada di Desa Wates, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang ini. Nah, di bagian depan pantai ini kita akan menemukan replika rajungan yang merupakan salah satu hasil laut dari pantai ini. Jika kita dengar kata pantai, pastilah identik dengan cuaca yang panas. Namun di sini tidak teman-teman, karena di pinggiran pantai ini ditanami pohon cemara. Di pinggiran pantai ini disediakan gazebo-gazebo atau tempat duduk, di mana kita bisa duduk-duduk bersama teman atau keluarga sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Bagi yang hobi selfie nih, disediakan spot-spot selfie yang menawan. Yang menawan seperti kamu. Di sini ada bandulan juga loh. Kapan nih kita bisa bandulan bersama? Teman-teman, ada banyak lagi loh spot-spot selfie yang tidak boleh ketinggalan. Yang tidak kalah menarik adalah di bawah pohon cemara ini. Selain hawanya adem, kita juga bisa berswafoto di tempat ini. Nah, di bagian yang ini sepertinya tidak boleh ketinggalan deh. Keren kan? Di bawah pohon cemara ini kita bisa duduk-duduk sambil menikmati makanan dan minuman yang bisa dipesan di bagian selatan tempat ini teman-teman. Yang tidak kalah seru adalah ketika kita berjalan di anjungan ini teman-teman. Di bagian ujung sana kita akan menemukan namanya Dermaga Cinta. Nah, di anjungan ini kita bisa menikmati keindahan pantai, juga keindahan laut teman-teman. Di bagian yang ini biasanya sering untuk berswafoto. Mantap toh teman-teman, kiranya cukup sekian dahulu yang bisa saya haturkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika video ini bermanfaat, mohon like dan komennya ya teman-teman. Dari
Pantai Pasir Putih Wates Rembang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.